Kabar putusnya hubungan Gigi Hadid dan Zayn Malik mencuat di sejumlah pemberitaan. Perselisihan antara Zayn dan ibunda Gigi, Yolanda Hadid, diduga menjadi penyebab keduanya mengakhiri hubungan. Dilansir dari People, pada Kamis 28 Oktober, model Gigi Hadid dan mantan personil One Direction Zayn Malik dikabarkan putus. Kabar putusnya hubungan Zayn dan Gigi terendus dikarenakan Zayn Malik dituduh memukul ibunda Gigi Hadid, Yolanda Hadid. Namun klaim tersebut dibantah keras oleh Zayn Malik. Zayn berharap Yolanda dapat mempertimbangkan tuduhan palsunya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dalam sebuah unggahan Twitter pada 28 Oktober, Zayn mengatakan dirinya berusaha melindungi anaknya Kai dan memberikan privasi yang layak didapatkan oleh putrinya. Varian Bahri, UTV, mengabarkan.